نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله Pada malam yang berbahagia ini kita sama-sama mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia-Nya kita masih lagi diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan peluang, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim. Sebentar tadi kita telah menunaikan solat fardu Maghrib secara berjemaah dan insya-Allah kita akan teruskan dengan kuliah pada malam ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini tuan-tuan saya menggantikan ustaz yang tak dapat hadir. Dan pada kesempatan yang ringkas pada malam ini saya akan berkongsi satu nasihat daripada Al-Imam Al-Ghazali yang beliau telah menyebutnya dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kitab ini tuan-tuan, Al-Imam Al-Ghazali menyarankan ataupun menyusun bagaimanakah kita hendak mengatur kehidupan bermula daripada bangun tidur sehinggalah tidur balik. Itu antara isi kandungan yang disebut, yang disusun oleh Al-Imam Al-Ghazali. Dan sepanjang nasihat ataupun rutin tersebut, beliau ada memuatkan beberapa nasihat yang salah satunya insya-Allah kita akan kongsikan sama-sama pada malam ini. Sebab kalau nak baca rutin tersebut bermula daripada bangun tidur hingga tidur balik itu akan memakan waktu yang agak lama. Baik, kata Imam Al-Ghazali, kata beliau, nasihat beliau, وَلَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ أَوْقَاتُكَ مُهْمَلَةً فَتَشْتَغِلَ فِي كُلِّ وَقْتٍ بِمَا اتَّفَقَ كَيْفَ مَا اتَّفَقَ. Kata Imam Al-Ghazali, nasihat ini beliau muatkan di antara rutin sebelum dari antara asar dan juga maghrib. Beliau selit beberapa nasihat. Apabila tiba berkenaan dengan waktu solat asar, setelah selesai daripada solat asar, sebelum masuk kepada apa yang beliau sarankan ketika mana masuknya waktu maghrib, beliau telah menyebut satu nasihat. Kata beliau, wala yanbaghi an takuna awqatuka muhmalatan. Kata beliau, tidak sepatutnya waktu kamu itu muhmalatan, kosong. Tidak sepatutnya waktu kamu itu dibiarkan kosong. Fatashtaghila fi kulli waqtin bimattafaqa kaifa mattafaq. Lalu kamu menggunakan waktu tersebut istilahnya bimattafaq, maksudnya ialah menggunakan waktu tersebut mengikut apa yang ada pada waktu itu. Maksudnya apabila ada orang tuan-tuan hidup dia tidak ada perancangan. Hidupnya tuan-tuan waktunya mengikut apa yang ada, kan? Waktu untuk makan, nampak makanan depan dia makan, kan? Ada kerja yang perlu dia selesaikan pada waktu itu dia selesaikan. Ada orang datang ke rumah dia sambut. Maksudnya ialah dia tidak ada perancangan tertentu berkenaan dengan waktunya. Dan apa yang dibuat ialah berdasarkan apa yang ada pada waktu tersebut. Itu yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali.
fatashtaghila fi kulli waqtin bima ittafaqa kaifa mattafaq. Apa yang ada pada waktu itu, itulah yang dia buat. Kemudian kata beliau, bal yambari an tuhasiba nafsak, bahkan sepatutnya kamu mengira-ngira tentang diri kamu. Wa turattiba awradaka wa wazaifaka fi lailika wa naharik, dan kamu menyusun wirid dan juga amalan kamu pada waktu malam dan juga waktu siang. Dia kata sepatutnya waktu kita ini kita melihat apakah yang perlu kita buat dan kita susun apakah amalan dan juga wirid kita pada waktu malam dan juga waktu siang. Dalam erti kata lain, Al-Imam Al-Ghazali menyarankan supaya kita ada jadual dalam kehidupan. Dan itulah fokus kepada kitab ini. Kitab ini tuan-tuan, ialah berkenaan dengan jadual. Jadual apa yang bangun daripada kita tidur, nak buat apa, sehinggalah kepada kita tidur balik pada malam nanti. Jadi kata Imam Al-Ghazali, tak sepatutnya hidup ini ataupun waktu kita ini kosong terbiar, kita buat apa yang ada pada waktu tersebut tanpa perancangan yang sebelumnya. Dan beliau menyebut bahawa antara perkara yang perlu kita rancang, yang pertama sekali ialah wirid, bacaan. Dan wirid, dan yang kedua ialah amalan. Wirid ni tuan-tuan, kita sebut sebagai, tak kira lah zikir ke, ada orang tuan-tuan wiridnya ialah Quran. Kan? Ada waktu tuan-tuan wiridnya ialah Quran, sebagai contoh hari Jumaat. Hari Jumaat ialah hari yang ada wiridnya tersendiri, iaitu berbentuk bacaan surah Al-Kahfi. Kita sedia maklum, itu disebut sebagai wirid. Wirid ini ialah kalimah Arab yang maksudnya ialah apa yang berulang kali. Apa yang berulang kali. Jadi kata Imam Al-Ghazali, sepatutnya wirid dan juga amalan itu kita susun sepanjang hari dan juga sepanjang malam. Wa tu'ayyin li kulli waqtin minha syughlan, dan kamu menetapkan setiap waktu itu apa pekerjaan dia. Nah, ini bahasa kita tuan-tuan, susun jadual lah. Seperti mana kita pergi sekolah ataupun anak kita pergi sekolah. Kita tahu tuan-tuan, apa hari ini dah kita tahu apa yang dia akan belajar pada minggu depan. Kenapa? Kerana ada jadual. Pukul 8 buat apa, pukul 9 buat apa. Jadi lebih kurang macam itulah juga pesanan daripada Imam Al-Ghazali. Supaya hidup kita ini ada tujuan dan ada aturan dari sudut waktu. Dan dia sebut bahawa setiap waktu itu biarlah ada satu pekerjaan, la tata'addahu wa la tu'thiru fihi ghairahu, dan apa, setiap waktu itu ada pekerjaan yang kamu tidak akan melangkauinya. Maksudnya tidak ada satu benda yang ditetapkan kita buat dan kita kena buat, tidak akan kita langkau. Wala tu'thir fihi siwa'u, dan kita tidak akan mendahulukan pekerjaan lain selain daripada apa yang kita tetapkan. Ini satu perkara yang kita boleh kata, kita boleh sebut sebagai mendahului zaman lah. Zaman kita ni mungkinlah kita biasa dengan jadual, kan. Kita biasa dengan apa, dengan apa, dengan apa, kalau kita melihat kepada apa, kalender dan seumpamanya, ada jadual kan, ada jadual. Tapi Al-Imam Al-Ghazali ini, dia meninggal dunia pada tahun 505 Hijrah. Sekarang ini 1445. Jadi satu waktu yang cukup lama, sejak daripada dulu lagi, Imam Ghazali dah tahu dah bahawa hidup manusia ni kena ada jadual. Bukan sekadar kita, hidup kita hari ni tuan-tuan, kalau setengah orang kan dia punya telefon, dia punya apa, dia telefon tu penuh dengan apa, kita kata penuh dengan jadual. Pukul 9 ada mesyuarat. Pukul 10 jumpa dengan orang ni. Lepas Zuhur ada apa? Maksudnya setiap ada orang tuan-tuan dalam kehidupan, terutama sekali kehidupan pejabat dia, ada jadual. Rupa-rupanya Al-Imam Ghazali dah sebut lama dah. Sejak daripada tahun lebih kurang apa 500 tahun Hijrah lagi, Al-Imam Al-Ghazali telah menyebut bahawa jadual ni kena ada. Dan apabila kita buat jadual, jangan biarkan kita sendiri langgar apa yang kita buat. Kata Imam Ghazali, apa yang kamu tentukan untuk satu waktu, jangan kamu langkau dan jangan kamu buat benda lain. Sampai waktu tersebut, jangan buat benda lain.
kena buat apa yang kamu tetapkan. Ini kita kata satu sistem yang telah pun disebut awal sejak daripada beberapa kurun yang dahulu yang disebutnya ialah, yang menyebutnya ialah Al-Imam Al-Ghazali yang kita sedia maklum. Sebab itulah ada beberapa orang akademisyen yang menyebut bahawa Imam Ghazali ini seolah-olah dia ni pakar dari sudut psikologi orang, psikologi manusia. Kan? Kerana dia tahu bahawa manusia ni macam mana, kehidupan manusia ni macam mana. Sehingga kan ada yang saya lihat, ada artikel, ada penulisan yang cuba untuk mengeluarkan daripada kitab-kitab Imam Al-Ghazali psikologi yang berkaitan dengan manusia. Apa yang manusia fikir, apa yang manusia buat, apa yang dapat, yang terdapat dalam jiwa manusia. Kenapa? Kerana Imam Ghazali ini antara kelebihannya ialah dia tahu berkenaan dengan sifat manusia. Jadi sifat manusia yang disebut di sini ialah berkenaan dengan menyusun jadual dan juga menyusun kita kata waktu setiap hari dan setiap malam. Kemudian beliau menyebut apa faedah kita buat jadual dalam hidup. Kata beliau, فَبِذَلِكَ تَظْهَرُ بَرَكَةُ الْأَوْقَاتِ. Dia kata dengan demikian itu, dengan tertib yang kita buat, dengan jadual yang kita buat, akan nampak berkat pada waktu. Berkat pada waktu kan, berkat-berkat ni tuan-tuan, satu kalimah yang ramai orang cari kan. Pergi jumpa sekian nak dapat berkat, beli sekian nak dapat berkat kan, sentuh sekian nak dapat berkat, baca sekian nak dapat berkat. Berkat ni antara perkara yang orang Islam cari. Kenapa? Kerana berkat ini satu perkara yang disebut-sebut dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW. Jadi ada orang cari kan. Ada orang tuan-tuan baca Quran kerana dapat berkat. Ada orang tuan-tuan pergi bersalam dengan si fulan bin si fulan untuk dapat berkat. Ada orang tuan-tuan macam-macam. Ada orang tuan-tuan hembus baca doa, baca zikir kerana nak dapat berkat. Berkat ni satu benda yang orang cari. Jadi kata Imam Ghazali, antara perkara yang boleh menimbulkan berkat dalam kehidupan kita ialah apabila kita susun jadual hidup. Apabila kita susun jadual hidup, ada berkat dia. Kan? Itu dan memang terbukti. Kalau kita melihat kepada sumbangan lah kan. Apa yang kita buat sepanjang hidup kita 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun berbanding dengan apa yang ditinggalkan oleh para ulama kita dahulu seperti Al-Imam Al-Ghazali sendiri, seperti Al-Imam An-Nawawi. Kita dapati bahawa kadang-kala tuan-tuan tak logik mereka yang hidup terkata lebih meninggal lebih muda daripada kita, tapi sumbangannya jauh lebih besar daripada apa yang kita buat. Ada seorang ulama yang dikenali sebagai Ibnu Asakir, seorang ulama Ibnu Asakir. Dia tuan-tuan ada satu tulis kitab, buku kitab sejarah Tarikh Dimashq. Dia tulis satu kitab yang mana kitab sejarah tersebut beliau tulis berkenaan dengan sejarah Damsyik sekarang, bermula daripada kewujudan Damsyik sampai kepada zaman dia. Kalau kita buka kitab dia tuan-tuan, memang ajaib sungguhlah. Kenapa? Kerana setiap macam buku sejarah kita lah. Tapi sejarah kita tu ringkas kan. Dia punya kitab tu mungkin lebih tebal daripada meja lah. Dia punya jilid dia tu. Dalam tu tuan-tuan cerita semua benda berkenaan dengan sejarah Damsyik dan disebut berkenaan dengan nama orang, dia ni anak siapa, dia ni kemudian dia belajar dengan siapa, lahir bila, meninggal bila, tahun sekian-sekian dia buat apa. Sehingga kan ada ulama yang lain yang menyebut bahawa kitab yang dikarang oleh Ibnu Asakir ini, kitab dari Tarikh Dimashq, dia kata maklumat yang ada dalam ni terlalu banyak. Sehingga kan kata ulama lain, dia kata kalaulah ada orang yang nak buat kitab macam ni, nak tulis kitab macam ni dengan maklumat yang sebegitu banyak, dia perlu merancang sejak daripada umur dia akil baligh lagi.
Dia dah kumpul maklumat sejak daripada akhir balik lagi baru boleh buat kitab yang kita kata berjilid, berpuluh jilid dengan maklumat yang cukup banyak. Tak mungkin orang tersebut dia boleh merancang setahun sebelum ataupun 2-3 bulan sebelum nak tulis satu kitab dengan maklumat yang begitu banyak macam ni. Kan? Sejak daripada zaman beliau ditulis pasal Nabi yang apa pasal sahabat. Banyak benda dia tulis. Sejarah Damsyik. Kan? Dan setiap orang yang dia tulis berkenaan dengan apa yang datang ataupun yang tinggal di Damsyik tersebut, beliau riwayatkan sanad hadis yang melalui dia. Jadi kitab tersebut memang cukup-cukup besar. Cukup-cukup hebat dan cukup-cukup banyak maklumat. Tapi maklumat tersebut, kata ulama, untuk kita dapat maklumat yang sebegitu banyak, dia kena mula sejak daripada akhir balik lagi. Dalam erti kata lain, Al-Imam Ibn Asakir, kita boleh kata bahawa apa yang dia nak tulis itu, perancangan dia, tuan-tuan, kita punya hidup dia itu dah merancang sejak daripada akhir balik lagi bahawa satu hari nanti dia akan kumpulkan sejarah yang berkaitan dengan Damsyik ataupun apa kita kata Damsyik sekarang yang berada di Syria. Kan, itu dia punya apa, dia punya maklumat. Kan? Ada apa, Al-Imam Al-Ghazali sendiri, Al-Imam Al-Ghazali, boleh ulama lain menyebut bahawa Al-Imam Al-Ghazali itu kita sebut sebagai berkat zaman, berkat waktu. Berbanding dengan kita tuan-tuan yang kita kata hidup kita agak lama, umur kita panjang, tapi satu buku pun tuan-tuan rasanya tak tertulis lagi, kan? Kan, bukan sekadar satu buku. Kalau orang tanya tuan-tuan apa tahun lepas pun kita tak ingat dah apa yang berlaku tahun lepas, tak ingat dah, kan? Bila bermulanya COVID pun rasanya ada dah lupa dah. Nak sebutnya apa lah, jauh beza apa yang dialami oleh para ilmuan dan juga ulama kita. Al-Imam Al-Ghazali sendiri, kan, beliau kitabnya banyak. Kitab dengan fiqahnya, dengan tasawufnya. Sehingga kan ada orang yang ulama, Syarul Fattah dia sebut lagi dalam salah satu penulisan dia. Dia kata Al-Imam Al-Ghazali ini, kalau kita nak kira hidup dia tuan-tuan, yang umur yang dia meninggal lebih kurang 50-60 tahun, dia meninggal muda lah kita kata. Kalau kita nak kira, kita nak bahagikan umur dia yang lebih yang demikian dengan tulisan dia yang cukup banyak, kata beliau, kalau kita nak kira seolah kita boleh bahagikan dengan hari yang ada dalam hidupnya, kita akan dapati bahawa dalam satu hari dia menulis lebih kurang 12 hingga 13 muka surat. Dalam satu hari 12 hingga 13 muka surat dalam satu hari, termasuk waktu cuti ke tak kiralah, dalam satu hari. Itu kita sebut sebagai berkatnya waktu. Berkatnya waktu, kan. Kita tuan-tuan rasanya tak terbuat, kan, kita nak rasa macam tak logik. Satu muka surat pun kita nak tulis tuan-tuan tak ada idea. Apatah lagi nak sampai ke peringkat 12-13. Tapi itulah berkat pada waktu yang apabila kita susun hidup kita. Tak usah pergi jauh. Apa kita tengok orang yang belajar Quran lah. Yang kita tengok orang yang hafal Quran. Orang yang hafal Quran ni tuan-tuan, dia ada waktu dia yang dia susun untuk mengulang Quran yang dia hafal. Saya jumpa ada orang yang hafal Quran, satu hari dia boleh ulang 3 hingga 5 juzuk. Satu hari dia boleh mengulang dia punya bacaan Quran 3 hingga 5 juzuk satu hari. Kita tuan-tuan, berapa muka surat yang boleh kita baca pada satu hari? Nak kata kita sibuk, nak kata terlalu tak ada masa, rasanya orang lain pun tuan-tuan macam lebih kurang macam kita aje. Tapi itulah yang kita sebut sebagai berkat apabila kita susun waktu kita. Susun waktu, insya-Allah kita akan mendapat apa hasil output yang begitu banyak, lebih daripada orang yang membiarkan waktunya berjalan tanpa ada perancangan. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, fa amma idza tarakta nafsaka suda muhmalan ihmalal bahaim. Kata beliau, adapun sekiranya kamu meninggalkan, membiarkan dirimu dalam keadaan terbiar, tidak merancang, tidak dijaga, ihmalal bahaim, seperti mana terbiarnya binatang ternakan. Nah, ini perkataan Imam Ghazali. Dia kata sekiranya kamu biarkan hidupmu seperti mana perjalanan seekor binatang ternakan,
La tadri bima tashtaghilu fi kulli waqtin. Yang mana dia tak tahu pun apa yang dia nak buat. Kan kita tengok kepada binatang. Binatang ni tuan-tuan bukan dari perancangan. Buka pintu-pintu apa kita kata pintu sangkar dia keluar. Ada tempat yang apa nampak ada rumput dia pergi. Ada jumpa lorong dia pergi. Tidak ada perancangan dalam hidup dia. Dan dia pergi akhir sekali tuan dia cari tak jumpa. Kan? Itu kita kata sebagai apa binatang ternakan. Jadi kata Imam Ghazali, ada manusia yang mana hidupnya seperti mana binatang ternakan. Tidak ada perancangan. Keluar daripada rumah tuan-tuan, kadang-kadang tak tahu nak pergi mana, tapi keluar. Kan? Nak pergi ke mana? Kita start engine dulu. Kemudian kita fikirlah nak pergi sampai ke mana ni. Kan? Ada orang tuan-tuan bangun daripada tidur tapi tak tahu nak buat apa. Tak tahu nak buat apa. Hari ni nak buat apa. Apa kena isteri dia pula yang sebut hari ni ada kenduri ni. Okey kita pergi kenduri. Hari ni ni apa ada orang nak datang ke rumah. Okey kita tunggu. Maksudnya apa? Maksudnya tak ada perancangan. Perancangan apa perancangannya ialah apa yang ada pada waktu tersebut. Ya orang sebut pada apa yang dibuat pada waktu tersebut itulah yang dia buat. Jadi kata Imam Ghazali, orang yang hidup tanpa perancangan, yang hidup kosong ini seperti mana bahaim, seperti mana binatang ternakan yang tidak tahu apa yang niat nak dia buat pada setiap waktu. Fayang qadi aktsaru awqatihi dha'ian. Akhir sekali apa yang berlaku ialah kebanyakan waktu hidup dia ataupun kebanyakan waktu yang dia ada itu akan menjadi sia-sia. Akan menjadi sia-sia. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, wa awqatuka umruka. Ini pesanan Imam Ghazali. Dia kata, waktu kamu itulah umurmu. Kan, umur kita ni berapa tahun? 60 tahun, 70 tahun. Kata Imam Ghazali, itu umur kita itu adalah waktu kita. Waktu kita ni tuan-tuan, yang kita sebut umur tu, umur itulah waktu. Umur itulah waktu. Jadi wa umruka ra'su malika wa alaihi tijaratuk. Oleh kerana umur kita itu terdiri daripada waktu-waktu yang terkumpul, waktu-waktu yang terdiri daripada beberapa saat, beberapa jam, beberapa hari, berapa bulan, berapa tahun. Jadi kemudian kata Imam Ghazali, oleh kerana apa umur kita ialah waktu kita, maka kita kena ingat bahawa umur kita itulah modal yang kita ada. Modal yang kita ada. Beliau menyamakan bahawa waktu kita ini adalah modal yang kita ada. Modal. Modal ni kalau kita sebut modal ini, ia satu perkara yang penting. Orang yang nak berniaga tuan-tuan, kalau tanpa modal dia tak akan boleh berniaga. Kan? Orang nak buat sesuatu dia kena ada modal. Kena ada modal. Dan modal kita sebenarnya bukanlah duit. Modal kita sebenarnya bukanlah kita kata wang ringgit. Tapi modal kita yang sebenarnya ialah umur kita. Orang yang apa yang pendek umur tuan-tuan, maka sedikitlah modal dia. Orang yang waktu dia, orang yang umurnya panjang tapi kosong terbiar, maka terbiarlah, kosonglah modal dia. Wa alaihi tijaratuk, dan dengan modal tersebutlah kita punya perniagaan. Perkataan perniagaan yang disebut dalam dalam kitab ini, dalam Al-Quran seringkali Allah Subhanahu wa taala memberikan ataupun menyatakan ayat-ayat yang menyebut bahawa kita sebenarnya sedang meniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, sedang berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan, ulaikal ladzina ashtarawul hayata ad-dunya bil akhirah. Dalam ulaikal ladzina ashtarawul hayata ad-dunya bil akhirah, mereka yang membeli kehidupan mereka dengan hari akhirat. Perkataan ishtarau itu apa digunakan untuk jual beli. Kan, apa dia apa orang yang beriman, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka ini mengharapkan satu perniagaan yang tidak rugi. Jadi perkataan meniaga ini memang digunakan dalam Al-Quran untuk menggambarkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana apabila kita buat sesuatu, sebenarnya konsepnya sama. Meniaga ini ialah
apabila kita beri sesuatu dengan harapan untuk dapat perkara yang lain. Kan? Kita tukar. Itulah meniaganya. Kan? Kita bagi duit RM10, RM20, kita dapat barang tertentu. Kan? Kita bagi RM2.40, dapatlah barang. Apa kita kata kedai Eko, satu barang. Jadi itu sebenarnya meniaga, apa kita kata urusan jual beli. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut bahawa hubungan kita ni lebih kurang macam tu. Kita buat sesuatu, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita sesuatu yang lain. Kan? Dan orang yang beriman, kata Allah Subhanahu Wa Taala menyebut yarjuna tijaratan lan tabur. Apabila dia berurusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia mengharapkan satu perniagaan yang tidak rugi. Yang tidak rugi. Rugi ni macam mana? Ialah apabila tuan-tuan, kita tak dapat apa yang kita nak. Ataupun apa yang kita dapat itu sedikit daripada apa yang kita beri. Rugilah kan? Kita keluar modal puluh-puluh ribu. Tiba-tiba yang dapatnya, yang balik apa kita kata yang untungnya, 10 ribu, 20 ribu. Ataupun modal pun kita hangus. Kan? Jadi itu, perkataan meniaga itu telah pun digunakan dalam Al-Quran. Dan dalam buku ini, Al-Imam Al-Ghazali mengingatkan kita kembali bahawa ketika mana kita berurusan ataupun ketika mana kita buat satu amalan, yang ketika mana kita hidup atas muka dunia ini, yang mana hubungan ataupun antara konsep yang boleh kita fahami antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah meniaga, maka meniaga itu modalnya ialah umur. Umur kita itulah, nyawa kita itulah yang menjadi modal kita. Yang menjadi modal kita. Wabihi wusuluka ila na'imi daril abadi fi jiwarillahi ta'ala. Dan dengan umur kita itulah yang akan menyampaikan kita kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi umur kita yang merupakan waktu itu akan menjadi sebab untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Nak sebut bahawa umur itu merupakan modal, kan, antara tanda kiamat yang besar. Disebut bahawa kan, apabila antara waktu yang tidak diterima taubat, antara waktu yang tidak diterima taubat, disebut berkenaan dengan umur. Apabila tuan-tuan nyawa berada di halqum, waktu tu tuan-tuan tak ada dah. Modal kita dah hilang dah. Modal kita waktu tu tak dikira dah. Jadi Imam Ghazali pesan bahawa sekiranya kita nak berurusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka umur kita itulah yang akan menjadi modal. Dan dalam hadis yang tuan-tuan sedia maklumkan, ada empat perkara yang akan ditanya di hari akhirat nanti, antaranya an umrihi fima afnah, kan, berkenaan dengan umur dia, di mana dia berikan, apa yang dia buat. Jadi itu tuan-tuan memang akan menjadi modal kita. Maksudnya ialah, modal ni maksudnya ialah dengan waktu yang ada, yang kita ada, dengan umur yang kita ada, kita boleh merebut ataupun kita boleh menjadi sebab kepada kita untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Fa kullu nafsin min anfasika jawharatun la qimata laha. Kata beliau, setiap nafas daripada nafas kita merupakan satu permata yang tidak ada nilainya. Kata Imam Ghazali, nafas kita ni seumpama permata. Cuma bezanya ialah permata yang diibaratkan dengan nafas kita ini tidak ada nilainya. Permata lain kita kata duit, apa kita kata apa emas ke, kan, sekarang ni musim emas naik harga, kan. Emas tu naik macam mana pun dia ada harga dan kita boleh beli, kan. Naik macam mana pun, naik tinggi macam mana pun, ada orang boleh beli. Sebab apa? Sebab dia ada harga. Apabila ada harga, maksudnya boleh kita dapati. Orang yang ada duit lebih, dia boleh dapat. Cuma berkenaan dengan nafas, kata Imam Al-Ghazali, nyawa kita ini ialah, nafas kita ini adalah satu barang berharga yang tidak ada nilainya. Kenapa? Idza badala lahu fa idza fata fala audalahu. Kenapa? Karena tidak boleh ditukar ganti.
tidak boleh tukar ganti. Dalam hadis ada menyebut berkenaan dengan orang yang terlepas puasa Ramadan. Kan? Puasa Ramadan ni kita sedia maklum bahawa kalau orang tuan-tuan tak puasa Ramadan, dia boleh ganti. Kita sedia maklum apa boleh ganti kan, orang yang terlepas solat dia boleh qada dan seumpamanya. Tapi dalam hadis menyebut bahawa siapa yang mafat apa sesiapa yang terlepas daripada satu hari dalam bulan Ramadan, faka'an apa disebut bahawa faka'annahu watira ahlahu wa malahu, seolah-olah dia ni tuan-tuan kehilangan perkara yang tak boleh ditukar ganti. Kehilangan apa? Anak dia, keluarga dia. Kenapa? Kerana walaupun kita kata puasa sebagai contoh ibadatlah, solat dan seumpamanya, walaupun boleh kita qada, boleh digantikan dengan apa, dengan kita kata apa qada dan seumpamanya, tapi nilai yang sebenar tak sama sekiranya kita puasa pada waktu yang ditetapkan. Solat zuhur tuan-tuan, antara apabila masuknya waktu zuhur sehinggalah habisnya waktu zuhur, solat yang dilakukan pada waktu tersebut tak sama walaupun ada orang yang qada zuhur pada waktu asar. Tak sama. Orang yang puasa ganti bulan Ramadan pada bulan Syawal, dia puasa ganti, tak sama dengan orang yang puasa Ramadan pada bulan Ramadan. Tak sama. Kan? Sebab itulah ada ulama yang apa, ini pendapat terpencil lah. Ada ulama yang menyebut bahawa orang yang tak solat ataupun terlepas waktu solat dengan sengaja, tak perlu ganti tuan-tuan. Bukan maksudnya ialah pandangan tersebutlah yang kita pegang ni memang kena ganti tak kira lah, kan. Ada ulama yang menyebut tak perlu ganti tu bukan maksudnya ialah boleh relax kan, senang hati, bebas dan seumpamanya. Tapi maksudnya ialah orang yang terlepas solat dengan sengaja, dia ganti macam mana pun tak sama dengan apa yang dia buat ketika mana waktunya yang sebenar. Jadi tak terganti, kita kata. Tak terganti walaupun solat macam mana, khusyuk macam mana, tak sama dengan waktu solat pada waktunya. Jadi itu apa, oleh kerana itulah maka Imam Al-Ghazali menyebut bahawa setiap nafas kita ini dia tidak ada gantinya, tidak ada nilainya. Kenapa? Karena tidak ada yang boleh ganti. Kan? Apabila terlepas maka tidak adalah gantinya. Kan nafas kita yang apa, waktu kita yang sepatutnya kita buat satu amal ibadat kemudian terlepas, maka tidak ada gantinya. Walaupun kita qada dan seumpamanya, tapi tak sama. Tak sama. Mungkinlah terlepas tanggungjawab atau terlepas, kita katakan tanggungjawab apa, kita kata tidak akan disoal di akhirat nanti, mungkin memang betul tidak akan disoal, tidak akan dipertanggungkan jawab lagi berkenaan dengan ibadat fardu yang kita qada tadi. Tapi dari sudut pahalanya tak sama. Dari sudut pahalanya tak sama. Takkan sama orang yang buat secara tunai dengan solat, yang buat secara qada, memang tak sama. Fala takun kal hamqa al maghrurina alladhina yafrahuna fi kulli yawmin bi ziyadati amwalihim ma'a nuqsari a'malihim. Jadi oleh kerana nafas kita, waktu kita itu tiada nilainya, maka kata Imam Ghazali, jangan kamu jadi seperti orang yang hamqa. Hamqa ni bahasa kasarnya ialah orang yang bodoh. Maghrurin, yang tertipu. Orang yang tak cerdik yang tertipu. Alladina yafrahuna fi kulli yawmin biziyadati amwalihim. Dia kata ada orang yang mana setiap hari tuan-tuan apabila bertambah hartanya dia gembira. Kan hari ini dapat untung sekian, dia gembira. Esok dapat untung sekian, dia gembira. Tapi kata Imam Ghazali, sebenarnya apa yang berlaku ialah umur dia semakin kurang. Orang yang gembira setiap hari dapat duit, dapat harta, sebenarnya apa yang berlaku ialah umur dia yang merupakan modal dia semakin berkurang. Jadi kata Imam Ghazali, orang yang macam ni disebut sebagai orang yang tertipu. Dia gembira seolah-olah dia gembira dengan apa yang kurang dalam hidup dia. Tapi dalam fikiran dia, dia gembira kerana harta yang bertambah. Fa ayyu khairin fi malin yazidu wa umrin yanqusu. Apa faedahnya
harta itu bertambah tetapi umur itu berkurang. Kan? Ada orang tuan-tuan, dia kumpul harta, hidup dia kumpul harta, kumpul-kumpul harta, tapi dia tak sedar bahawa umur dia berkurangan. Akhir sekali, dia meninggal dunia dahulu sebelum daripada dia dapat guna harta yang dia kumpul. Kan banyak kan? Banyak orang tuan-tuan yang meninggal sampai apa, yang meninggal dunia sampai kita kata harta dia tinggal berjuta, berbilion, sampai ke peringkat masuk mahkamah untuk apa nak bagi harta, tak tahu yang mana satu nak bagi. Kenapa? Kerana tuan dia dah meninggal awal. Dalam erti kata lain, dia orang dia, tuan dia itu sebenarnya telah pun berkurangan umur dia tanpa dia sedar. Akhir sekali, apa yang dia kumpul itu menjadi hak milik orang lain. Kerana itulah dalam apa kita punya akidah kita, akidah kita ahli sunnah wal jemaah ini, ia ada satu apa kaedah disebut bahawa apa wa indana an narizqa yanfa'u, kan dia, apa la bima apa disebutnya kaedahnya ialah di sisi kita ahli sunnah, rezeki itu ialah apa yang menjadi manfaat kepada kita, bukan apa yang kita miliki. Rezeki itu dalam kitab Jauhrah Tauhid menyebut bahawa di sisi kita ahli sunnah, rezeki itu ialah apa yang kita ambil manfaat, bukan apa yang kita miliki. Jadi kalau kita miliki dalam bank kita atas nama kita juta, bilion, ratus ribu dan seumpama dengannya, tapi yang kita ambil manfaatnya RM10 sehari, RM20 sehari, itulah rezeki kita. Yang banyak dalam bank itu, itu rezeki orang lain. Ketika mana orang lain mengambil manfaat. Jadi oleh kerana itulah, maka bertambahnya duit ini tuan-tuan, ataupun bertambahnya harta ini, pada ketika berkurangannya umur ini, maka kata Imam Ghazali, tak perlulah gembira sangat. Tak perlu gembira sangat. Kenapa? Kerana sebenarnya umur kita itu sedang berkurangan. Kemudian akhirnya apa? Mungkin tak akhirlah. Fala tafrah illa bi ziyadati ilmin wa amalin salihin. Selepas daripada itu, selepas daripada Imam Ghazali menyebut bahawa jangan supaya apa menyebut berkenaan dengan ada orang yang gembira dengan harinya yang berlalu, kan, dengan umur yang berlalu tapi gembira dengan harta yang bertambah, kata Imam Al-Ghazali, maka janganlah kamu gembira kecuali dengan bertambahnya ilmu dan bertambahnya amalan soleh. Itu sepatutnya seseorang itu bergembira, kan? Kenapa? Kerana ilmu itulah yang menjadi keuntungan seseorang ketika mana dia guna umurnya untuk mencari ilmu pengetahuan. Jadi ilmu itu ialah keuntungan. Modalnya ialah umur, waktu. Orang yang pandai guna waktu, dia akan dapat banyak ilmu pengetahuan. Orang yang pandai guna modal kehidupan, nyawa dia, dia akan dapat, kita kata, amalan yang soleh. Maka kata Imam Ghazali, ketika itulah baru kamu kena gembira. Nah, kalau setakat tambah duit tuan-tuan harta, tapi tak bertambah ilmu ataupun amalan, maka tuan-tuan, ketika tersebut sebenarnya kita hanya berkurangan umur sahaja. Fa innahuma rafiqaka yashabanika fil qabri. Sesungguhnya ilmu dan juga amalan yang akan menjadi teman engkau, yang akan mengiringi engkau dalam kubur. Jadi apa yang kita kumpulkan atas muka dunia ini, yang menjadi teman dalam kubur ialah ilmu pengetahuan dan juga amalan soleh. Itu sahaja yang akan menjadi teman kita. Kan? Ada seorang ulama yang namanya Ibn Malik, dikenali sebagai Ibn Malik. Beliau tuan-tuan dalam riwayat ataupun dalam kisah hidupnya, ketika mana berada di atas katil pada waktu-waktu yang terakhir, waktu-waktu yang terakhir dalam kehidupan dia, disebut bahawa dia masih lagi menghafal ilmu berkenaan dengan bahasa Arab. Imam Malik, Ibn Malik ini seorang ulama dalam bahasa Arab. Kan, orang yang mengaji bahasa Arab, dia akan jumpalah nama Ibn Malik. Beliau ini disebut bahawa apabila ketika mana berada atas katil, kan, pada waktu nyawa dia nak
akhir-akhirlah kita kata sakit mati, dia katakan sakit mati. Pada waktu tersebut dia masih lagi hafal syair. Nah, kerana dalam ilmu bahasa Arab, syair ini merupakan kita kata kaedah lah dalam ilmu bahasa Arab. Jadi disebutnya bahawa sampai ke penghujung nyawa sekalipun, para ulama kita akan sentiasa untuk berbuat amalan dan akan sentiasa untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Kenapa? Kerana dua perkara inilah yang akan menemani seseorang dalam lubang kubur. Haythu yatakhallafu anka ahluka wa maluka wa waladuka wa asdiqa'uk. Pada ketika mana dalam kubur nanti, yatakhallaf anka ahluka, pada waktu tersebut ahli kamu, keluarga kamu akan beredar. Wa maluka, harta kamu juga akan beredar. Wa waladuka, anak kamu juga akan beredar. Dan juga wa asdiqauka, rakan taulan kamu juga akan beredar. Maksudnya ialah dalam hadis ada menyebut bahawa ketika mana seseorang itu pergi dibawa ke perkuburan, yang akan bersamanya ialah akan harta dia ada, anak dia ada, amalan dia ada, dan juga kita kata kawan-kawan dia ada. Tapi ketika mana selesai perkuburan, selesai dikebumikan, semuanya balik, yang tinggalnya ialah amalan sahaja. Jadi oleh kerana itulah, maka kesimpulannya ialah, maka apabila kita berada dalam ketika mana kita masih hidup, maka fokuslah kepada amalan dan juga ilmu pengetahuan, kerana yang lain itu akan balik semuanya, kan, akan pergi semuanya. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali beliau sambunglah, selepas benda nasihat ni beliau sambung apa yang kita sebut sebentar tadi, iaitu apa yang perlu dibuat selepas dari sebelum daripada masuknya waktu maghrib. Ini sambungan ceritalah, tapi kita sebut sedikitlah. Kata beliau, thumma idza insfarrat asy-syamsu fajtahid an ta'uda ila al-masjid qabla al-ghurub. Ini salah satu daripada apa yang perlu kita kejar dalam kehidupan ketika mana nafas kita masih ada. Kata beliau, apabila matahari itu mula kekuningan, waktu kuning nak masuk maghrib, kata beliau, fajtahid an ta'uda ila al-masjid qabla al-ghurub, usahalah supaya kamu boleh pergi ke masjid sebelum daripada masuknya waktu maghrib. Itu yang nak disebut sebagai kejar waktu ataupun kehidupan supaya kita sentiasa beruntung. Antaranya disebut di sini ialah apabila nak masuknya waktu maghrib, usahalah pergi ke masjid sebelum daripada masuknya waktu maghrib. Washtaghil bitasbihi wal istighfari, dan sibukkanlah dirimu dengan istighfar, dengan zikir subhanallah dan juga istighfar. Fa inna fadla hadzal waqti ka fadli ma qabla tulu'i syamsi, kerana kelebihan waktu sebelum daripada maghrib seperti mana kelebihan waktu sebelum daripada terbitnya matahari. Sebelum daripada subuh, waktu subuh, kelebihannya sama dengan kelebihan sebelum daripada waktu maghrib, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, maka bertasbihlah engkau kepada Allah kepada Tuhanmu sebelum daripada terbitnya matahari dan sebelum daripada terbenamnya matahari. Jadi itu pesanan yang disebut oleh Imam Al-Ghazali berkenaan dengan apa yang boleh kita buat sepanjang kehidupan kita. Secara mudahnya ialah kita menyusun waktu kita supaya sentiasa ada manfaat yang kita dapati dalam kehidupan. Jadi itulah tuan-tuan yang boleh saya kongsikan pada malam ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. La uhsi thanaan 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsanahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.